Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di konten kali ini gue ngadirin kembali RGT Rockhammer gue. Sebelumnya mungkin udah pada lihat ya, RGT Rockhammer gue pakai body jeep dan pakai trailer. Nah, berikut ini gue coba lagi pakai body aslinya RGT. Namun mumpung hujan udah reda. Tadi ini hujan, Pak, maunya sih hujan-hujanan ya, cuman karena petirnya serem banget. Jadi sekarang coba trailing di sore hari habis hujan sambil mencoba, nah ya, untuk suspensinya, untuk jalannya gimana. Gue ulangi, ini pakai body RGT aslinya, gue tambahin pakai trailer yang gue bikin dari chassisnya mobil RC RDR ya. Ini sih plastik, masih plastik semuanya. Dan dia gue tambahin pakai suspensinya, dan ya seperti lu lihat sendiri aja ya, ini masih pembuatan secara sederhana, di mana hooknya sendiri pun yang warna biru itu, lu lihat warna biru itu adalah dari besi aja gue olah lah sedikit. Mungkin kedepannya akan gue bikin cara gimana bikin hook. Semuanya pakai cara utangkol ya, artinya perangkatnya gue nggak beli, artinya perangkat dari gue buat sendiri. Di sini gue mau coba. Sebelum gua turun ke lapangan, mungkin nanti insyaallah setelah pandemi selesai, kita coba cari trek-trek yang ya lumayan ekstrim lah, biasa seperti yang gua mainin RGT gua sebelumnya. Nah, untuk sore kali ini, mungkin dari video berikut ini mudah-mudahan sih dapat bisa jadi sedikit rekomend buat teman-teman ya. Ya, walaupun buatan tangan gue ini nggak sempurna, cuman artinya sedikit ide bisa membantu buat teman-teman. Oh, gue bikin ini, gue bikin ini. Nah, seperti itu sih lalu niat gue bikin konten seperti ini gitu. Semuanya ala utangkola, artinya gue bikin secara manual dan barang yang ada di rumah aja gue manfaatin gitu. Oke, semoga jadi inspirasi. Nah, di sini gue lagi tes. Masih di track di jalan aspal biasa. Gue lagi mau ngetes gimana sih kalau nantinya gue kedepannya gue pakai di track-track yang ekstrim tadi gue bilang ya. Kita lihat nanti apakah untuk khususnya untuk trailernya ya, dia ada masalah gimana gitu. Nah, kemudian di depannya ada sedikit kayak bebatuan. Coba gue mau coba sambil tes. Mudah-mudahan dapat sedikit gambaran gue apa yang harus gue atau tambahin atau gua ubah gitu. Tadinya sih mencari air yang lebih banyak, tapi hujannya udah keburu berhenti ini. Kita coba aja, anggap aja sebagai ini track off road, walaupun ini masih di on road ya, di pinggir jalan. Mudah-mudahan dapat sedikit gambaran gua nanti agak sedikit. Oke, gua dapat sedikit gambaran gimana untuk lebih enak aja. Ini sih udah suspensi dan fleksibel banget ya, udah ini. Oh copot. Nah, oke. Okay. Gue udah dapat sedikit gambaran, berarti untuk hooks-nya itu nanti gue akan pikirin cari yang lebih biar lebih kuat lagi, artinya dia nggak cepat lepas. Tadi kan contoh barusan itu lepas ya, di agak tanjakan sedikit. Segini aja sih sedikit kontenku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa saksikan terus video-video gue lain-lainnya, dan tunggu untuk kelanjutan RGT Rockhammer on the track off-road. Jangan lupa tetap sehat semuanya, jalankan semua prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utam kolam.